Right, glass So, class, I'm so sorry. I forgot to record that. Uh, okay, no problem. Right, let's continue. Can actually, I, uh, I don't have to record the the audio because we uh, don't use the book anymore. So, let's share. Here you are. Number. Yep. So. This is say I put it over here now. Put it up, up, right then. Yes, we can see. Number one. So what is Ethan doing in his room? And then number uh, down to number ten. How do you know Lucas finally understand the explanation? I just prepare it, but uh, no worry. I will upload it in the DLMS. Yeah. So. I'm not going to ask you yes and no questions, but we need uh, we need to explain. We use WH questions, right? Uh, what do you think? Number one. Number one. Say, let's uh, continue. F one. F one. Would you please help? What is Ethan doing in his room? Number one. What is Ethan doing? Mm -hmm. Number one. What is Ethan doing in his room? Would you please repeat your answer, Ethan? Uh, oh, Ethan, sorry, Evan. What is Ethan is studying in his room? Yes, thank you so much, Ethan. Uh, what is Ethan doing in his room? Ethan is studying in his room. All right, now, number two. Number two, Adit, come on, Adit, Adit. Then who comes in? Hello, Adit. Adit, where are you, Adit? Yeah, yeah, sir. Yes, nomor nomor tujuh, Adit. Adit. No, no, no. Nomor nomor dua, sorry, you are nomor nomor tujuh, nomor, that is your absent. So I I was distracted. Now number two, then who comes in? Lalu siapa yang datang? ada di buku, ada di halaman 9. Oh, oh, sorry. Oh, yeah, you have a so. Uh, okay, yeah. is it is is it quite clear my voice here? Yeah? Then number then who comes in? This brother Lucas comes in. Alright, number three. Number three. What does Lucas say to interrupt Ethan? So this is an, uh, yeah, the way you interrupt it nah. All right Can you tell me how to answer this question? Oh, here you are. So you can, you can answer the orally verse number one. What does Lucas say to interrupt Ethan? Lucas says, yeah, they what um, does... he um, he said can you tell me how to answer this question yes you can also uh, using the, the uh, direct uh, uh, direct speech yeah, yeah well, later we will we'll learn I think you have we have already learned about direct and indirect speech or reported speech and you can also answer it like this Lucas says, uh, Lucas says uh, whether, uh, like whether, Ethan? Yeah, whether Ethan could answer or could tell him how to answer those questions. But well, that is uh, a, a bit, a bit longer. We need we, we will learn about that, or at least review the uh, that 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 sub. That issue, yeah, reported speech, but you can also answer like that. Lucas says, Can you tell me how to answer these questions in direct speech? All right. Now, number four. Thank you for the answer, the okay. Number four, Dar, uh, Dav Davinia. Davinia. Hi, Davinia. What does Lucas ask Ethan to do? So you answer, Lucas asks Ethan to what? To, yeah what does lucas, uh, lucas ask ethan to do yes daphinia are you with us daphinia 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 oh, internet connection problem all right let's go on to uh, darmiento darmiento yeah Okay Darmianto, what is the answer? What does Lucas ask Ethan melakukan What do you think? Lucas and Ethan, do you need time to to answer this or you need to write in your notebook? okay All right, uh, I think uh, we need to say what time do we have right now? Say, uh, do you think five minutes is okay, everyone? What do you think? Five minutes? Uh, five minutes. Oh yeah, five five minutes okay. All right. Yeah, five minutes for you to prepare the ten questions, uh, uh, ten answers, and then we will discuss this one. And later, I will upload this in the LMS because the slides in the LMS needs revision. Yeah, so. Uh, because we last last year we used that book, and then we need to revise it. Okay, now class, let's see. Wait, wait, wait a minute. Uh, I need to stop. Uh, stop this one for five minutes. Uh, this. <laughs> All right. Uh, share screen once again. Yeah, here you are. Now. Let us continue after uh, we, we took five minutes to finish it, and then we will continue this one. So, uh, number three, number three, number three. What does Lucas say to interrupt Ethan? Mm, who can answer this? Let me check uh, the chat box. Here you are. Put it over here. Yes, over here. Whoa, over here first. What, oh, sorry, my, my. Uh-oh. Put it over here. Right. What does Lucas, what does Lucas say to interrupt Ethan? So anyone, please help me answer this oh uh, yes Eric Eric uh, Lucas says just yes, thank you Eric and RL so uh, you say Lucas says comma sorry to bother you yeah sorry to bother you yeah. So that is uh, in and that is a way to interrupt Ethan yeah so you use uh, direct speech just like uh, graciela did Lucas says, comma, and then opening quotation, sorry for, uh, sorry to bother you, sorry, sorry to bother you, yeah. So sorry, in writing, uh, Graciela, you, you, pay, you should pay attention on the capitalization, like sorry after the opening, um, that is the uh, quote quotation mark, yeah? that is s must be in capital letter and then sorry comma uh, uh, no no because uh, that is one sentence sorry so sorry to bother you, right? Sorry to bother you. The preposition should be two. Thank you. And then what about number four? What does Lucas ask Ethan to do? Yeah. Uh, even the duels up, up, Beatrice, Beatrice Evangelion. Wow, wonderful name. It's evangelism, something to do with that. Beatrice Estelle. Beatrice, can you answer number four, Beatrice? Yeah, your name is in the list, right? Are you with us? Yeah, Beatrice. Okay. Anyway, Natania has already answered. Or maybe uh, let's give time for batteries. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. Now, Natania, I'll read it out. What does Lucas ask Ethan to do? To tell him how to answer the questions. Yes, that's right. Yeah. In written English, uh, you'd rather make or, uh, uh, make a complete sentence like. Lucas asked Ethan to tell him how to answer the questions like that. Thank you, Nathania. That is a very good answer. And then number five. Whoa, this is going to be a bit longer. Tell the steps that Lucas has to do to answer the questions. Now, what do you think, Eileen? Eileen, uh, tell the steps. Yeah, the steps. Actually it is in one, two, three, four, the fourth line, the fourth line of your uh, your module on page nine on page nine. Yeah. Hello, Eileen. Number five, will you please uh, uh, read your answer? Hello. Eileen, are you with us? Uh, Eileen is trying to get connected, okay all right okay now so i said uh casey casey what do you yes. think uh, casey number five tell the steps that lucas has to do to answer the questions uh first you must read the text then you read the questions and focus on the paragraph yes that's right so what do you think if we change you into he uh, into Lucas? Yeah. For example, uh, first Lucas. Uh, no, Lucas is right. Lucas. Uh, first, Lucas must read the text. And then he. Yeah. Then he must read the questions. Or you prefer to put it in the present simple tense, then he reads the questions. But because. It starts with must the uh, modal must. You can also say, then you uh, then he must read the question and focus on the paragraph. So one man, one must connected with the uh, 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 conjunctions and yeah then mm, then focus on the paragraph. Okay, thank you so much, Casey. Let's go to the uh, number six. What does the expression "Are you with me" mean? What does it mean? Anyone? Anyone wants to answer this one? Number six. What does the expression "Are you with me" mean? Mean? What does the expression "Are you with me" mean? What do you think, Vio? What is the answer, Vio? What does it mean? Are you with me? Um. Are you with me? Or did he ask, would you like to go with me, <laughs> to go out with me, uh, go to the mall, or are you with me? Yeah, are you with me? Mm, yes. They tell him how to answer the question. No, 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 no. that's not. Okay. Are you with me? Yeah, maybe uh, let's say, uh, what do you think, Mark? Mark, what does it mean, Mark? Are you with me, Mark? Mm. Hi Mark, are you still there? Hello? Hi, Mark. Mark, can you get connected, Mark? Mm, now, What do you think? Say uh, Natania. Natania. Are you with me, Natania? Uh, yes, mister. Yes, are you with me? What does uh, it mean? Uh, Do you understand? Whoa, that's there thank you natania that's great so do you understand me can you understand that that, that is a kind of uh, an expression to so say are you with me Look, are you with me <laughs> is that like it is like that so what time is it now wow wait wait wait, wait. It is suddenly uh yeah wait tick 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 so we only have uh, five minutes. okay, let's continue. number seven, how can lucas find the answer to question number four? oh, it is, it is uh, mentioned in the dialogue, in the, in the text. number seven. number seven. would you please mm, a, um, define, leora, define. hi, leora. leora. What do you think, number seven, Leora? Hi, Leora. Are you with us, Leora? Leora. Okay, okay and then let's continue to cat. Hey, cat, Kathleen. Kathleen, would you please help? Uh, yes. Number seven. How can Lucas find the answer to question number four? Or by focusing on the text uh, to find the answer number four you must understand the whole paragraph so look at look at this this uh, this this uh, dialogue it is written there in one two three four five six six right and to find the answer number four is it number four yeah you must understand the whole paragraph are you with me so far okay thank you so let's finish it. Uh, number, eight. what time is it now? Whoa, whoa, yeah. Uh, okay, uh, three minutes. Can we make it in three minutes? What does Lucas mean by saying "I'm not sure"? I get your point. What is? What does it mean? Anybody? Anybody? Yeah. Anyone say? Uh, mm, what do you think? What do you think? Casey. Casey what does uh, lucas mean by saying i'm not sure i get your point okay so number 9 and number 10 so i uh, i leave this as yeah so you can you can you can uh, try to think about this in uh, uh maybe you can print you said print screen or something you 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 capture this one yeah right capture this one then we can do it uh, uh, at home. And next week we are going to talk about this later. And we will going to we 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 will. I'm so sorry, we will we. We are going to share your idea about uh, in what situation people need attention and so on. Yeah. Okay. All right, class. I think uh, time is up, and uh, you uh, another teacher is waiting, and then uh, you you're going to have another class. All right. Thank you so much for your participation, and you were been very good. I say uh, stay healthy. and happy as usual. Okay, I'm off now. Bye bye, everyone. Yeah, good to be with you again. Halo anak-anak kelas 8B, selamat pagi semuanya. Silahkan open kamera. Halo, Casey, Angel, Kathleen, Divine. Anak Evan. Tadi udah sempat open kamera? Silakan open kamera ya. Davinia Erik, Adit. Ya, bisa dengar suara Miss dengan jelas, Nak? Ya, halo. Monika. Oke. Okay. Rio, Josefina, Liora. Oke, okay, anak-anak, mari kita Oke okay, ya yes, saya. Ya mari kita doa dulu sebelum mulai pelajarannya ya. Boleh minta kesediaannya satu orang mungkin doa. Uh, hari ini nomor absen tiga. Nomor absen tiga. Beatrice, ada Beatrice. Oh Beatrice tidak ya. Oke, okay. absen 8. Erik, silakan Erik. Cek Erik. Belum miss. Ada apa? Boleh, kalau Erik yang pimpin doa. teman-teman kita berdoa, manis lagi kami okay. mau belajar berkatilah kegiatan belajar mengajar ini supaya dia dengan aja. dan orang yang sesuai amin. Oke, thank you Eric. Ya, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi tentang barisan dan deret geometri. Ada yang sudah baca materinya untuk anak-anak kelas B, semua sudah mengumpul tugas mandiri satu, ya, luar biasa. Baik, meskipun ada yang telat satu hari atau beberapa jam, oke, okay, setidaknya sudah berusaha untuk mengumpulkan, ya. Terima kasih sudah mengumpulkan tugas sebelum pelajaran emisi dimulai. Nah, sekarang kita akan lanjut dulu untuk materinya. Uh, dulu anak-anak sebagai informasi awal sudah upload uh, materi powerpoint pola bilangan yang lengkap ya komplit ada di lms silahkan kalian download untuk kalian pelajari uh, Miss sudah tambahkan contoh-contoh soal lain ya selain yang sudah mis bahas silahkan kamu pelajari dan coba kembali kerjakan ulang gitu ya supaya lebih paham tentang materi pola bilangan. Oke, okay. sebentar. Oke, okay. untuk pertemuan kelima kita akan bahas tentang barisan geometri. Perhatikan ada dua barisan bilangan yang A dan B. Yang A itu barisan bilangannya 2, 6, 10, dan seterusnya. Lalu yang B, 2, 8, 32, dan seterusnya. Bisa dengar suara mis, anak, -anak? Yang bisa dengar suara mis, boleh kasih jempol. Oke. Okay. Jelas atau kurang jelas? Kalau jelas, boleh jempolnya. Kalau kurang jelas, Hmm, um, ada reaksi apa lagi ya? Yang bengong. <laughs> Jelas. Oke, okay. thank you. Nah, untuk yang A, untuk yang A. Ini selalu ditambah 4 ya aturannya. Jadi 2 tambah 4 6, 6 tambah 4 10. Kalau yang B itu kali ya, dikalikan dengan 4. Nah, untuk yang a itu disebut dengan barisan aritmetika yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan lalu. Terus yang b itu disebut dengan barisan geometri. Nah dari dua contoh ini, bisakah kalian mencoba menyebutkan arti dari barisan geometri atau ciri dari barisan geometri? Silahkan dipikirkan. Dikalikan dengan bilangan yang sama. Iya. Dikalikan dengan bilangan yang sama. Tetap. Ya. Jadi, barisan geometri. Kalau barisan aritmetika, itu aturannya adalah penambahan dengan bilangan tetap. Kalau ge barisan geometri, itu aturannya adalah perbandingan. Dua suku yang berurutan selalu tetap. Atau sama ya. Jadi ini kali 8 banding 2 itu kan 4 ya. 32 banding 8 4. Banding itu bisa ditulis per gitu ya. Jadi ini sama atau bisa ditulis sama-sama kali 4 terus. Pengalinya tetap yaitu 4. Betul ya. Jadi ini pengertiannya. 4 Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki perbandingan tetap pada setiap dua suku yang berurutan di barisan bilangan tersebut. Bentuk umumnya dari barisan, ini bukan deret ya anak-anak, barisan adalah A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, dan seterusnya. R itu apa, Miss? Nah, jadi kalau di barisan aritmetika kita punya beda atau B, kalau di geometri itu ada R atau rasio. Rasio adalah perbandingan yang tetap pada setiap dua suku berurutan pada barisan geometri. Jadi rasio sama dengan UN per UN kurang 1. Kalau misalnya dicontohin, R sama dengan U2 per U1. Ya. Oke, contohnya. Nah, perhatikan. Pada barisan geometri, 8, 24, 72, 219, dan seterusnya. Selalu dikalikan 3 untuk mendapat bilangan berikutnya. Ya. Nah, jadi rasionya U2 per U1, 24 per 8 sama dengan 3. Terus kalau kita coba U3, 72 per 24 sama dengan 3 juga. Ya. Nah ini juga 1024, 512, 126, dan seterusnya. Rasionya adalah 1 per 2. Atau kamu bisa bilang dibagi dua miss. ya tapi rasionya kita cari dengan U2 per U1 ya. Jadi rasio itu bisa pecahan, bisa bilangan bulat positif, bisa negatif. Kemudian kalau yang nomor tiga, ini contohnya ada bilangan, barisan bilangannya ada yang positif, negatif, positif, negatif. Nah itu berarti rasionya adalah bilangan negatif anak, -anak. Dikalikan negatif dua. Okay, silahkan diperhatikan inilah tiga contoh barisan geometri dengan rasio, ada yang contoh rasio bilangan positif, ada yang rasionya pecahan, ada yang rasionya bilangan negatif. Ada ya. tiga jenis. Oke. Okay? Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Barisan yang bukan barisan geometri, barisan bilangan yang bukan barisan geometri. 1 2 5 10 kemudian 3 6 9 12 dan seterusnya, lalu 2 2 4 6. Kalau yang nomor 1, pengalinya tetap enggak? 1 ke 2 itu kali 2 ya. 2 ke 5 kali berapa? Kalau dua kali dua kan harusnya empat. Nah, ya, salah ya. Jadi ini bukan barisan geometri. Terus kalau yang nomor 2, ini memang bilangan kelipatan 3. Tetapi kalau rasionya kita cek, U2 per U1, 6 per 3, apakah sama dengan 9 per 6? Kalau kita cek rasionya U2 per U1, 6 per 3 apakah sama dengan 9 per 6? Tidak ya, 6 per 3 kan 2. 9 per 6 itu 3 per 2. Jadi nggak sama. Ini bukan barisan geometri. Terus yang nomor 3 ini merupakan barisan bilangan Fibonacci ya, 2, 2, 4, 6. Kalau kita cari rasionya, 2 per 2 apakah sama dengan 4 per 2? Oh, jelas tidak ya jadi barisan bilangan Fibonacci bukan barisan adalah bukan barisan geometri ya oke okay? itu yang bukan nah sekarang rumus suku ke n gimana caranya menentukan rumus suku ke n pada barisan geometri nah jadi setiap barisan itu kita pilih dulu siapa a nya lalu rasionya berapa saya itu masuk ke rumus un sama dengan A kali r pangkat n kurang satu, jadi ini pangkatnya yang dikurangin satu ya. Nah, a itu sama dengan u satu, anak-anak. Jadi, kalau mau pakai rumus u 1 kali r pangkat n kurang satu sama saja dengan a kali r pangkat n kurang satu. Untuk mencari rumus suku ke m dari barisan geometri, oke, gimana itu? kita coba contohnya ya perhatikan contoh satu perhatikan contoh satu benar nggak ini barisan geometri benar nggak ini tadi barisan geometri Mark, berapa nih rasionya Mark? Oh, mau ya? nah, ya dulu ya mau saya saya kerjain dulu Iya, coba dulu ya. Rasionya berapa nih? A-nya kan suku pertama ya, yaitu 8. Lalu rasio itu perbandingan dua suku yang berurutan. Misalnya U2 kita ambil dengan U1. U2 per U1, 24 per 8. Sama dengan 3. Nah, setelah itu baru kita masuk ke soal yang pertama. Rumus suku ke N. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Tinggal ganti A dan R-nya. N-nya nggak usah diganti, N-nya jadi variabel. Ya. A-nya 8 kali R-nya 3 dipangkatkan N kurang 1. Oke, ini adalah rumus suku ke N. dari barisan bilangan di contoh satu ya kemudian bentuk lainnya ada nih ya bentuk lainnya dia un sama dengan nah pangkat negatif satu itu sama dengan satu per Nah, kalau di bab 1 pas belajar bilangan waktu kelas 7, mungkin pernah dibahas sama Miss Devi. 8 kali 3 pangkat N dikurangin 1, pangkat min 1-nya ini adalah sama dengan 1 per 3 pangkat 1. Ya, jadinya UN sama dengan, sama artinya dengan 8 per 3 kali 3 pangkat N. Begitu. Sama ya, bentuk lainnya ini. Bentuk lain dari tiga pangkat n 1. Oke, okay, itu. Oke, okay, Adit, mau istirahat dulu, Adit? Sedang sakit? Ya, yeah. silakan. Oke, lengkap ya. Hari ini 20 orang. mau. Oke. Beatrice kemana tadi, Beatrice? Di awal belum input. Halo, Beatrice. Melek, oke. Okay. Ya, bener -bener koneksi lancar ya karena hujan begini pasti ada aja gangguan koneksi. Oke okay. sudah anak-anak yang a bisa nggak ngerti bisa paham. Jadi masuk ke rumus. Mas tentang... saya punya pertanyaan. Iya gimana Mark silakan. Yang apa yang ini? Yang satu per tiga tak punya dari mana? Oke. Okay. Yang ini. Ya. Itu dapatnya dari sifat bilangan berpangkat, misalnya 3 pangkat 2 dikurangi 1. Pangkatnya pengurangan ya. Kalau bilangan berpangkat, itu pangkatnya merupakan pengurangan, itu artinya 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 1. Atau sebentar, misalnya dia berpangkat negatif deh. Misalnya 3 pangkat negatif 1, artinya sama dengan 1 per 3 pangkat positif 1 itu sifat dari bilangan berpangkat sifat ya jadi bentuk yang n kurang satu misubah jadi tiga pangkat n sebentar misulang tulisnya ya yang ini itu tiga pangkat n kurang satu asalnya itu sama dengan tiga pangkat n dikalikan tiga pangkat negatif satu bilangan pokoknya sama Ya, hanya pangkatnya berbeda. Nah, tiga pangkat n tetap. Nah, yang pangkat negatif satu bisa jadi berpangkat positif dengan catatan dia satu per tiga pangkat satu. Ini asal mulanya. Ini kalau mau mencari bentuk lain, ya. Oke, bisa paham? Bisa. Thank you. sebentar ada yang oke okay. sekarang gimana bisa nggak kelihatan nah. ya lihat screen-nya ya kalau dibiarin aja admin satunya bisa bisa boleh ini hanya miss uh, memberikan tambahan di sini bentuk lain. Nah, mencari bentuk lain dari UN sama dengan 8 kali 3 pangkat N-1. Kalau kamu sampai sini aja boleh anak-anak. Nanti pun saat kamu mengerjakan untuk nyari suku ke-8, tetap aja sampai di sini ngitungnya lebih gampang. Jadi 8 dikurangi 1 kan 7, gitu ya. Oke. Tapi kalau soalnya tentang rumus suku ke N, nggak ada nih bentuk yang kamu dapat sampai di sini. Nah, cara cari bentuk lainnya ya ini. Oh. Kalau di pilihan gandang tidak ada misalnya gitu ya. Okay. itu ya. Oke, itu sebenarnya. Terus lanjutan. Suku ke-8. Sekarang gimana nyari suku ke-8-nya? Pertanyaan B. Nyari suku ke-8 ya. Suku ke-8-nya sama dengan berapa, Miss? Ingat tadi UN-nya apa? 3 kali, eh sorry, 8 kali 3 pangkat N-1. Sekarang ditanya U8. Berarti N-nya diganti, huruf N ini diganti dengan angka 8. Ya. Jadi setiap ada huruf N diganti dengan angka 8. Jadinya U8 sama dengan 8 kali 3 pangkat 8 dikurangi 1. Ini pangkatnya harus dikurangi dulu. Ya, jadi 8 kali 3 pangkat 8 kurang 1 adalah 7. Nah, berapa nih, Nak? Ingat kembali, 3 pangkat 7, apakah sama dengan 3 kali 7? Sama enggak? Benar enggak nih? 3 pangkat 7 itu sama dengan 3 kali 7. Benar atau salah? Nanti soal ulangannya oh, ada yang benar miss. atau salah loh ya. Sangat <laughs> teliti. Bukan, salah itu Miss. Salah, ya. 3 pangkat 7 artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali itu angka 3 nya ditulis. Benar ya? Jadi 3 kali 3 kali 3 sampai 7 kali. Ini 9, 9, 9. Kali 9, kali 9, kali 3.

17.400 96 17.496 itulah suku ke-8 ya, jadi dipangkatkan dulu baru dikalikan 8 ya, ini hasil pangkatnya berapa baru kali 8 oke itu dia tentang rumus suku ke N dan menentukan suku ke-8 untuk contoh satu. Silahkan dicermati. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya ya. Nanti belakangan latihan soalnya ini selanjutnya materi contoh-contoh dulu ya, sampai deret setelah itu baru ada latihan. Oke, okay. sekarang contoh dua. Contoh dua, perhatikan tadi yang contoh satu sudah bisa paham anak-anak, yang contoh satu kira-kira. Ya, oke. Okay. Kalau begitu kita lanjut ke contoh dua. Coba kalian yang kerjakan. Kalian dulu orang oretin Gimana ini? Garisan bilangannya tiga negatif enam dua belas negatif dua puluh empat. Disuruh menentukan rumus suku ke-N dan suku ke-10. Nah, penyelesaiannya. Cari dulu siapa sebagai A, lalu rasionya apa, baru nanti masuk ke rumus UN. Silahkan. Kalian orang-orang oratin anak-anak. Ya. Coba ya saya dapatnya berapa Yes? Um, dapatnya minus 1536. Oke, okay. sekarang ini dulu deh. Kita cari UN-nya dulu ya. rumus suku ke N-nya dulu. Tadi A-nya sama dengan 3. R-nya berapa? Ya saya R-nya berapa? Minus 2. Iya, negatif 6 per 3 adalah negatif 2. Oke, good. Lalu UN-nya? A kali R pangkat N dikurangi 1 kan ya. Jadi rumus suku ke N-nya adalah? 3 dikali minus 2 Oke. pangkat N minus 1. Yes, good. Betul, inilah rumus suku ke N-nya. Sampai sini saja boleh rumus suku ke n dari barisan bilangan. Di contoh 2 ya, jadi barisan bilangan ini. Oke, okay, lalu pertanyaan yang B? U10. Berarti tinggal masukkan rumus ini ya. U10 sama dengan 3 kali negatif 2 pangkat 10 dikurang 1. Nah negatif 2 pangkat berapa ini? 10 kurang 1. Pangkat 9 ya. Nah berapa negatif 2 pangkat 9? Berapa ya saya? Uh, minus 512. Negatif? Negatif. 512. Betul. Oh, jadi U10 sama dengan negatif 1536. Oke, okay, itu dia untuk suku ke 10 -nya. Lalu rumus suku ke N-nya sudah. Ya. Bisa anak-anak? Yang lain? Ya, Beatrice, betul. Mark, Eric. Ya, silahkan dicermati dulu. Kalau menyatakan bilangan negatif, menuliskan bilangan negatif, tulis di dalam kurung ya. Supaya tahu itu bilangan negatif, tandanya itu untuk bilangan negatifnya ya. Oke, anak-anak, Miss mau kasih sedikit tips tentang perpangkatan bilangan. Negatif 2 pangkat N-1. Yang ini. Kalau ini rumus UN-nya maksudnya. UN sama dengan 3 kali 2 pangkat negatif 2 pangkat N-1 itu sama dengan 3 kali negatif 2 pangkat N kali negatif 2 pangkat negatif 1. Sama dengan 3 kali, ini mis pakai titik aja ya, titik, titik. Negatif 2 pangkat N kali ini jadinya 1 per negatif 2. Nah ini dibawa ke depan. Jadinya pecahan 3 per negatif 2 kali negatif 2 pangkat N. Positif bagi negatif, negatif ya. Negatif 3 per 2 kali negatif 2 pangkat N. Itu bentuk lain dari UN yang tadi ya. Bentuk lainnya. Tapi enggak apa-apa, enggak usah. Enggak perlu dicari juga, nggak apa-apa. Ini jadi tambahan pengetahuan aja untuk kalian. Oke. Okay. Sebentar, Nis, mau buka. Sorry. Um, ada tips untuk kalian. Bisa dilihat di share screen? Bisa ya? Nah, ini tips perpangkatan. Perhatikan anak-anak, untuk bilangan positif, berpangkat positif, pasti hasilnya adalah bilangan positif. Contoh, 3 pangkat 5. Nah, itu kan hasilnya pasti adalah bilangan positif. Kemudian, positif dipangkatkan dengan bilangan negatif, itu hasil, bisa dibentuk jadi bilang, adalah hasilnya bilangan positif. Contohnya satu per, eh uh, sorry, contohnya yang tadi ya, tiga pangkat negatif satu itu sama dengan satu per tiga pangkat satu ya. Jadi berubahnya jadi bilangan pangkatnya jadi positif, tapi dia dalam bentuk pecahan satu per. Jadi atasnya harus angka satu ya, satu per bilangan tersebut di positif. Nah ini yang biasanya sering keliru. Kalau ada bilangan negatif berpangkat positif dan dia termasuk bilangan genap, kayak negatif 2 pangkat 4, nah itu pasti hasilnya adalah bilangan positif anak-anak. Negatif 2 pangkat 4 itu kan artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 kan positif 4 ya. Nah, jadinya positif 4 kali positif 4, 16 positif. Positif 16 ya. Tapi kalau ada bilangan negatif berpangkat, bilangan positif, dan dia ganjil, termasuk bilangan ganjil, maka hasilnya negatif. Contoh negatif 2 pangkat 3. Itu kan artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif negatif. Nah, itu diperhatikan ya untuk tanda bilangan. Oke, okay. ada pertanyaan Terus sedikit tips. Oke, okay. yang bisa paham sejauh ini silakan kasih jempolnya anak-anak. Yang bisa paham, yang masih belum paham, tidak apa-apa juga, kasih reaksi bengongnya. Silakan, oke okay. iya. Yeah. Oke, okay. kalau gitu, mis lanjut ya ke deret geometri nah deret geometri adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku pada barisan geometri. nah seperti halnya barisan aritmetika deret geometri dipisahkan oleh tanda tambahan anak, anak hanya saja aturannya perbandingan tetap ya kalau aritmetika aturannya adalah penambahan dengan bilangan tetap. nah perhatikan rumus untuk penjumlahan N suku pertama pada deret geometri adalah dibagi dari jadi dua jenis, untuk R yang kurang dari satu dan R yang lebih dari satu. Kalau misalnya rasionya kurang dari satu, yaitu berupa bilangan pecahan atau bilangan negatif, kita bisa pakai Sn sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N per 1 min R. Tapi kalau R-nya adalah bilangan lebih dari satu, maka SN-nya sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Jadi letak angka 1 dan R pangkat N-nya tinggal ditukar. Ya, per R kurang 1. Dengan catatan, rasio tidak boleh sama dengan 1. Kalau rasionya 1 gimana? Bukan barisan geometri. ya. Nah, anak-anak, perhatikan bahwa di sini R pangkat N dulu, R-nya dipangkatkan dengan N, baru dikurangi dengan bilangan 1 ya bukan beda dengan rumus suku ke n tadi kalau rumus suku ke n n nya dikurangi satu pangkatnya dikurangi satu kalau ini enggak bilangan hasil perpangkatannya itu yang dikurangi satu oke Misal kalau saya boleh enggak ingat salah satu rumus aja boleh mis sarankan ingat yang kanan yang paling sering ya nah kalaupun kamu mau pakai rumus yang kanan kalau r-nya kurang dari satu boleh bisa hasilnya sama ya nah ini contohnya Bentar. rumusnya kamu bisa lihat di modul yang sudah Miss upload ya. Dan juga untuk materi PowerPoint yang komplit, yang lengkap bab pola bilangan sudah Miss upload di LMS. silahkan di-download dan dipelajari ya. Miss sudah tambahkan soal-soal lainnya sebagai contoh tambahan ya. Oke. Nah, coba deh contoh yang pertama. Tentukanlah jumlah 8 suku pertama dari deret 8 tambah 24 tambah 72 tambah 216 dan seterusnya. Nah, selalu pilah dulu informasinya. Siapa yang jadi A? U1. Itu angka 8 ya. Lalu rasionya berapa? 24 bagi 3, 8 sama dengan 3. 72 bagi 24 juga 3. Benar, deret geometri. Sekarang n-nya delapan. Kenapa n-nya delapan, anak-anak? Karena yang diminta jumlah delapan suku pertama. Berarti ini n-nya adalah delapan, ya. Oke. Nah sekarang masuk rumus Sn. Apa rumus Sn-nya? Jumlah ya, rumus jumlah itu S. Sn sama dengan A kali R pangkat N di lalu dikurangi 1. Per R dikurangi 1. Yang diminta 8 berarti Sn, N-nya diganti jadi angka 8. A-nya 8, kebetulan sama ya. R-nya 3. Nah, 3 pangkat 8 dikurangi 1 per R-nya 3 dikurangi 1. S8 sama dengan 8 kali 3 pangkat 8 dikurangi 3 pangkat 8 dikurangi 1 per 3 kurang 1 2 ya Jadi ini bisa 8 bagi 2 Saya 4 ini 1 4 Dengan 4 kali 3 pangkat 8 kurang 1 Nah berapa 3 pangkat 8 anak-anak? Silahkan cari 3 pangkat delapan berapa? So, saya punya pertanyaan. Ya. Yang dua, duanya dapat dari mana? 3 dikurangi. Oh, 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 oh enggak, usah, enggak usah. Ya, tiga dikurangi satu, dua, ya. Iya, betul ya saya, 6561. Jadi ini sama dengan 4 kali 6561 dikurangi 1.

Silahkan kalian cek, benar nggak ya? Oke, cek, cek. Ya, karena di luar sedang hujan deras. Jadinya suaranya balapan dengan suara hujan ya, lomba. Oke. Gimana anak-anak bisa paham untuk yang ini? Jadi ingat anak-anak, pangkatkan dulu ya. Hitung hasil perpangkatannya, 3 pangkat 8 berapa terus di baru dikurangin satu ya. Urutan kerja operasi hitungnya harus diperhatikan. Oke, coba lanjut contoh kedua. Nah, ini misrahan kepada kalian. Coba kalian kerjakan dulu. Lima menit. ada baris ada deret arit, deret geometri 3 tambah negatif 6 tambah 12 tambah negatif 24 dan seterusnya. Nah, soalnya di situ tentukanlah jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut. Penyelesaiannya harus pilah dulu siapa yang A, siapa A, rasionya berapa, cari tahu. Lalu N-nya 10 karena diminta 10 suku pertama. 10 suku pertama. Ya, jadi di sini n-nya 10. Coba kalian kerjakan dulu orat s SN-nya berapa? SN sama dengan ingat rumusnya A kali R pangkat N kurang 1. Oh ya, ini kan rasionya negatif ya. R-nya kurang dari satu. Kita coba pakai rumus yang Miss bilang ya. Boleh dipakai ini. Yang sebelah kanan. Hasilnya sama enggak nanti? Kalau R kurang dari satu kan tadi rumusnya Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 min R ya. Sekarang kalau kita coba pakai yang ini gimana? Kita buktikan, mau nggak sama hasilnya? S10 sama dengan. Oke, okay. coba anak-anak cari dulu deh. Ayo, biar nggak ngantuk, hujan-hujan gini. Ayo, otaknya dilatih untuk berhitung. Kalau bisa, hitungnya manual ya, nggak pakai kalkulator biar agak-agak panas gitu kepalanya. Pemanasan dulu ya. Ayo, coba. dapatnya berapa. Itu langkahnya sudah sebagian misuliskan, kalian lanjutkan ya. Jadi SN sama dengan kita coba pakai rumus yang A kali R pangkat N dikurangi 1 per R kurang 1. Ya, jadi S10 sama dengan 3 kali dalam kurung negatif 2 pangkatin 10, setelah itu dikurangi 1, per negatif 2 kurang 1. Nah, negatif 2 dikurangi 1, tambah banyak negatifnya ya, negatif 3 jadinya. Nah, ini bisa dibagi satu tiga bagi tiga satu negatif tiga bagi tiga negatif satu ya. Jadi ini negatif hasilnya negatif berapa? Ini negatif 2 pangkat 10 hasilnya bilangan positif apa negatif anak-anak? Negatif 2 pangkat 10. Ayo, bilangan negatif berpangkat positif genap. Nah, sesuai tipsnya Miss tadi. Positif. Betul, positif. 1.024 kalau nggak salah. 1.024. Nah, sekarang dikurangin satu jadinya 1023. Ya. Jadinya negatif 1023. Nah, negatif satu kali itu. Nah, anak-anak, kenapa disuruh pakai ini rumus kalau R kurang satu tuh R rasionya kurang dari satu pakai rumus yang 1 min R, supaya nanti di sini ketika kamu mengurangkan, negatif 2 kurang 1 tuh banyak yang keliru, jadi sama dengan negatif 1 loh. Ya. Jadi hati-hati kalau kita pakai rumus yang ini, yang mis kasih centang, negatif 2 kurang 1 tuh pinjam 2, pinjam lagi 1, jadinya pinjamnya 3. Nah, 3 bagi negatif 3, kan negatif 1, negatif 1 kali 1023, ya negatif 1023. Hasilnya ini, terakhir, S10. Ya. Sekarang Miss mau tampilkan kalau kita pakai rumus yang ini, 1 min R pangkat N. Kalau pakai rumus yang satu, nah, karena R-nya kurang dari satu, berarti Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Sama, ujung-ujungnya dapat juga negatif 1023. Oke, Evan. 1023 ya sama tapi di sininya jadinya kamu mudah untuk menghitungnya tandanya itu jadi meminimalisir kesalahan atau error ya jadi pakai ini boleh Oke, ya, sama hasilnya ya. Oke, okay, silahkan dicatat anak-anak. Kita masih punya waktu ada pertanyaan sampai di sini? Oke, okay. kalau tidak ada pertanyaan. Siapa yang bisa ngerti? Yang bisa paham materinya untuk deret? Boleh angkat tangannya. Oke, okay, thank you. Yang sudah kasih respon, yang masih mikir, nggak apa-apa. Silahkan. Siapa yang tidur? Ada yang tidur nggak nih? Gak open kamera nih, kemana nih? Ayo! Beatrice, Ellie, gimana? Ellie, halo. Ellie, bisa? Oke, okay. island. Bener nggak panggilnya island? Island. Oke, okay. anak-anak sampai di situ untuk materi hari ini. Ingatkan untuk exam alertnya, peringatan untuk ulangan. Penilaian harian satu setelah mispertimbangkan kembali, mis undur. Ya, Miss akan adakan hari Kamis tanggal 12 Agustus. Aileen. Oke, okay. Aileen, sorry. Ya, bisa ngerti Aileen? Yang tadi Miss bahas. Oke. Okay. Nah, ini anak-anak ya, penilaian ulang uh, harian 1 untuk bab pola bilangan. 12 Agustus hari Kamis di LMS Tunas Daud. Jadi Miss undur jadi minggu depan ya. Ada 15 soal kombinasi dari soal benar salah dan pilihan ganda. Ya, jadi di dalamnya ada yang Miss kasih pernyataan, kalimat pernyataan uh, tentang sesuatu terus kamu menilai itu benar atau salah kalimat itu ya. Sesuai dengan konsep pola bilangannya. Terus ada soal pilihan ganda juga. Nah, wajib mengerjakan dengan jujur dan berintegritas. Ya, Miss Minta tidak ada yang namanya kerjasama dalam bentuk apapun. Ya, ini penilaian hariannya untuk mengukur seberapa paham kamu dalam bab pola bilangan. Gitu ya. Kemudian seberapa telitikah kamu, seberapa cermatkah kamu dalam mengerjakan soal ya. Ingat takut tahan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi semuanya kerjakanlah masing-masing sesuai kemampuanmu seberapa kamu bisa ya. Oke. Okay. Kemudian ada tugas project. Tugas project. Nah, untuk tugas projectnya silahkan buka di LMS. Kalian sudah mulai bisa download dan buka itu. Paling lambat dikumpulkan hari Selasa, 10 Agustus 2021. Ya. Selasa tanggal 10 Agustus itu tidak ada pembelajaran karena libur ya. Tapi kamu wajib mengumpulkan tugas proyek paling lambat. Itu paling lambat. Lebih awal boleh ada poin plus. Terlambat poinnya minus ya. Jadi untuk tugas proyeknya buat video presentasi ini ketentuannya. Ada salam pembuka, nama, dan kelas. Kemudian, menjelaskan satu soal cerita tentang barisan dan deret aritmetika. Miss berarti satu soal cerita itu harus tentang barisan, satu tentang deret. Enggak salah satu, pilih boleh soal cerita tentang barisan, soal cerita tentang deret juga boleh, salah satu ya. Lalu, menjelaskan satu soal cerita tentang barisan dan deret geometri. Jadi ada dua totalnya soal cerita. Satu tentang barisan atau deret aritmetika, satu tentang barisan atau deret geometri gitu ya. Nah, ketika menjelaskan wajahmu harus terlihat, penyelesaiannya juga terlihat. Kemudian kamu jelaskan gimana penyelesaiannya dan menyebutkan salam penutup ya, gunakan bahasa yang santun. Oke. Itu untuk exam alert dan juga Tugas proyeknya. Tolong diperhatikan semua, untuk ketua kelas boleh Miss minta nomor WA-nya tuh kelas? Oh, oke, okay, Miss. Iya, ya saya. Nanti biar bisa gampang Miss koordinasi ya. Oke, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita untuk kelas matematika. Semangat. Kemudian tugas mandiri dua udah boleh di download, udah coba dikerjakan. Besok hari Kamis, Miss akan lanjutkan dengan soal cerita. Setelah itu baru kumpul tugasnya hari Kamis ya, sambil coba dikerjain lagi tugasnya, sambil Miss bimbing. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini, anak-anak, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami boleh membahas materi tentang deret barisan dan deret geometri. Tuhan Yesus selebihnya kiranya Engkau yang memberkati anak-anak, memberikan hikmat, pengertian yang cukup Tuhan untuk dapat memahami materi ini dengan baik, berikan anak-anak boleh giat dalam belajar dan berlatih Tuhan sehingga lebih mantap lagi dalam menguasai materi Pola bilangan ini, Tuhan, terima kasih ya, Bapak. Kami akan beristirahat. Kami mohon kiranya kau senantiasa menyertai melindungi kami, memberikan kesehatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa lagi hari Kamis. God bless you. Selamat pagi anak-anak kelas 8B. Jadi berjumpa kembali dengan Miss, Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali. Hari ini hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 ya. Mudah-mudahan anak-anak semua di kelas 8B dalam keadaan sehat. Ya, baik. Silakan diaktifkan terlebih dahulu kamera anak-anak. <tuh> Ya, yang sudah mengaktifkan, terima kasih. Yang belum, silahkan. Jadi mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Miss Buka dengan mengucapkan salam. ya. Om Swastiastu. Yeah. Ya, sekali lagi yang belum mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan kameranya, Nak ya. Ada Elias yang belum, Mark sudah, Leora, Davinia sudah, Aileen Monica, Fiona, yes saya ada kendala ya baik kalau ada kendala memang tidak bisa Miss Permaklumi ya bagi yang tidak ada kendala silahkan diaktifkan kamera ya Graciela, Beatrice sama Erik yang belum ya yang lain yang sudah mengaktifkan kamera terima kasih ya Nah sebelum pembelajaran Miss mulai jadi kita kita cek daftar hadir dulu ya jadi nama yang Miss panggil nama yang Miss panggil silakan diaktifkan mikrofon kemudian dijawab nggih Miss Tiang hadir gitu ya Beatrice tidak bisa karena ngelag ya baik Beatrice tidak apa kalau memang ada kendala ya. Jadi sekali lagi untuk pengisian daftar hadir, nama yang Miss panggil, silakan anak-anak memberi jawaban, diaktifkan eh uh, mikrofon, dijawab nggih Miss yang hadir, itu ya. Baik, kelas 8 B, Adeline Casey, Selenia, Sutikno, ada? Nggih Miss yang hadir. Nggih, yeah. tunggu sebentar ya. Aileen Delanda Katon hadir miss Iya, yeah. Betris Estel hadir miss Iya, yeah. Darmianto Yufri hadir miss Davinia Simponi Jesse hadir miss Ya, yeah. Dewa Ayu Putu Gaudia Dirmis yang mana ya? God, oh ya, yeah. Dewa Putu Aditya Ananda Nugraha. Tidak ada ya, Dewa Putu Aditya? Tidak ada, Erik Valentino. Halo Erik, bisa didengar suaranya, Miss. Erik baik, hanya tergabung tetapi tidak okay. ada. Ya, halo Erik. Halo. Oh, ya, ya, ya. iya, Baik. Evan Wibisono. Yeah, iya, Bu, Amadia. Yeah, hadir. Ya. Fiona Aurelia. Denis, yang Graciela Aurelia. nih, okay. nih, Putra. Hadir, Miss. Yuda. Yeftia. Yud, ya. Josefina Liora. Hadir, Miss. Nggih. Kathleen. Olivia. Nggih, Miss yang hadir. Nggih, Liora Levana. Hadir, Miss. Nggih. Made Krisa Kirana. Hadir, Miss. Mark Hendrik, Monica Victoria Wijaya, Monica, Monica Victoria, bisa didengar suaranya Miss? Baik, Monica tidak ada, Natania Angelika, ya, Miss yang hadir. Yeh. Yesaya Cornelius. Yesaya Cornelius. Hadir, Miss. Iya. Iya. Berarti yang tidak ada tanggapan tadi Monika ya. Monika. Ya, baik. Iya, <tuh> alit alit-alitnya sarang sami. Matur suksema. Sane sampun memberikan respon. Jadi terima kasih yang sudah memberikan respon. Nah untuk agenda kita hari ini kita akan melanjutkan materi. Ya, kita akan melanjutkan materi tentang teks pidarte bahasa Bali. Ya, sedurung itu, jadi sebelum itu anak-anak sekarang silahkan cek LMS masing-masing. Ya, silahkan akses LMS masing-masing. Ya dicari yang pelajaran bahasa Bali coba dicek dibuka apakah muncul pelajaran bahasa Bali atau tidak yang sudah muncul berarti sudah aman sudah oke okay. yang belum muncul pelajaran bahasa Bali di LMS-nya silahkan ketikkan nama lengkap anak-anak dan juga uh, kelas jadi nanti biar bisa misampaikan ke admin ya untuk diperbaiki uh, lagi Ya, sekali lagi sekarang silakan anak-anak buka LMS. Ya, apakah sudah muncul pelajaran bahasa Bali atau belum? Kalau sudah, berarti sudah aman, sudah oke. Okay. Bagi yang belum muncul pelajaran bahasa Bali, silakan ketik nama lengkap dan juga kelas di kolom chat. Nanti biar bisa Miss Data akan miss sampaikan ke admin. Ya? Dah. Paham ya? Nah, yang sudah mengakses LMS, yang sudah ada pelajaran bahasa Bali, silakan dibuka di topik teks pidarte bahasa Bali. Ya. Buka di topik teks pidarte bahasa Bali. Jadi di situ kemudian diklik lagi dibuka di modul bahasa Bali kelas 8. Modul bahasa Bali kelas 8 yang dalam bentuk Word. Ya, itu silakan di download dibuka jadi hari ini kita belajarnya dari modul tersebut paham paham instruksinya kalau paham tolong tanda Oke okay, biar bisa mis lanjut ke berikutnya <tuh> ya sebagian besar sudah tidak ada yang berkomentar di kolom chat berarti semuanya sudah aman sudah muncul pelajaran bahasa Bali di LMS masing-masing sudah ya Oke, okay, baik. Baik, kalau sudah sekarang silakan dibuka di modul ya, dibuka di modul. Tunggu sebentar. Silakan buka di modul, dilihat dari halaman yang pertama. Ye, halaman pertama ring bab 1 Pidarte Bahasa Bali. Nggih, ke KD kemudian ada indikator nggih, indik teori mapidarte. Nggih, napi pidarta nika kan sampun minggu lalu nggih, sampun minggu lalu. pidarta... pidarte Sahananin daging pikayun, sane ringsang sareng akeh, preside karesepang. Jadi segala sesuatu berdasarkan hasil pemikiran ya yang disampaikan kepada orang banyak supaya bisa dipahami dan dilaksanakan. Itu pidato. Oke. Kemudian materi yang berikutnya yang minggu lalu sudah disampaikan tata cara mapidarte. Ya, jadi teknik-teknik berpidato ada berpidato secara spontanitas langsung tanpa membawa teks, ada yang menggunakan catatan kecil, ada yang impromptu, ada yang ekstemporer, ada yang manuskrip. Itu kurang lebih sama seperti teknik berpidato di dalam materi bahasa Indonesia. Ya. Nge, lanjut wangun pidarte Nge, wangun pidarte itu sama dengan struktur dari pidato jadi ketika nanti anak-anak disuruh membuat sebuah pidato itu harus menggunakan struktur yang sudah ditentukan jangan asal asalan jadi secara umum itu ada pembuka pemahbah utawi purwake kemudian ada isi daging pidarte dan penutup atau pamuput pidarte. eh, sampun. Lantur ring tetikesan ma pidarte, ya. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan ketika anak-anak berpidato di depan umum. Ye, ada teks eh, maaf, gestur, gerak tubuh, mimik, intonasi, eh, kejelasan pelafalan suara itu, ya ring bahasa Bali nih ke wenten istilahnya Nge, wicara, wirame, wirase, wirage, Nge, lantur wenten, luwer babahosan bahasa Bali. Jadi jenis-jenis eh, pidato. Jadi hal-hal yang disampaikan di depan umum itu ada berbagai macam jenisnya ya ada jenis dalam hal berkotbah dharma wacana ya ada kata sambutan sembrama wacana ada atur pioning, ya ingin melaksanakan sesuatu ee, jadi dikatakan dulu kepada orang banyak lenten dharma suake untuk dukungan suara ada pakeling matur pioning ya memberitahukan yang terang acara itu indik MC pembawa acara itu Oke, okay. nika sampun materi jadi itu materinya sudah minggu lalu ya sudah minggu lalu mis sampaikan jadi sekarang hari ini mis hanya mengingatkan kembali Oke, okay. selanturnya nih okay. ringsor uh, materi teks pidarte di bagian F itu sudah sudah, coba lihat itu di halaman tiga jadinya ya. Di halaman tiga, di halaman tiga, Indah yang Cina. Jadi silakan anak-anak lihat di bagian F. Di bagian F itu ada nyawe soal latihan. Jadi latihan soal tentang materi teks pidarte. Nika wenten 10 soal. Sampun kebuat nikah. Sudah dibuat itu? Sudah ya, sudah dibuat. Oke, yang lain. Sudah dikerjakankah itu? Sudah. Ya, ada beberapa yang sudah mengacungkan tanda jempol, ya, tanda oke. Okay. Ada juga yang belum. Nah, sekarang Miss berikan waktu lagi 5 menit, ya. Bagi yang belum mengerjakan, silahkan dikerjakan, dijawab langsung, boleh di buku catatan atau di buku orat orat kecil. Silahkan, nanti akan langsung kita bahas. Ya, Miss berikan waktu lagi 5 menit. Bagi yang sudah mengerjakan, coba dicek ulang. Ya, diperiksa kembali. Nanti akan Miss panggil satu persatu secara acak untuk anak-anak menjawab. Akan langsung Miss ambil nilai. Ya. Jadi soal 1 sampai 10, 5 menit. Silakan. Ya, sudah ya anak-anak, sudah selesai mengerjakan. Kita langsung bahas. Oke. Okay. Pitaken sane nomor siki. Indah yang yeah. cawe, uh. silakan uh. dijawab. Josefina Liora, silakan dibaca soalnya, kemudian jawaban yang betul ya. Silakan Josephine. Daging pikayunan sane kaweda ring sang sareh akeh mangde presiden karena semangsaha saha Kala, kalaksana yang kawasanin pidarte. Pidarte, ye patut Josephine. Ye daging pikayunan jadi isi segala sesuatu hal itu maksudnya ya yang disampaikan kepada orang banyak ringsang saran akeh mangda preside ke supaya bisa dipahami sah kelaksana yang dan juga dilaksanakan disebut dengan istilah d de, pidarte Sane Kapeng sanekapengkale mark hendrik silakan Mark. Halo Mark, bisa didengar suaranya Miss? Pertanyaan yang nomor dua, silakan. Baik, tidak ada tanggapan. Yuda, Yehuda. Yuda, silakan. Yang nomor dua. Halo Yuda, bisa didengar? Baik, Yuda juga tidak ada. Beatrice, silakan. Nomor dua. Halo Beatrice, bisa didengar suaranya Miss? Halo Beatrice. Baik, tiga orang tidak ada ya. Jadi Miss Silang di sini ya, Miss Sangat tidak mengikuti pelajarannya Miss, tidak ada tanggapan. Beatrice tidak ada. Tadi Mark tidak ada. Yuda tidak ada. Leora? Yes. silakan pertanyaan yang nomor dua bebasan Bali alusani kuas dari ke bebas penyang dosan sane rayuin spring acara programan kuasin ah Napi A, coba dibaca yang lengkap. A, ah, sembrame. Ya. Teora tadi ya. Oke. Bebausan Bali alus. Ya, jadi kata-kata bahasa Bali alus. Sane kawedar pina ke baos penyangre yang disampaikan sebagai kata-kata sambutan. Sang sane ngerauhin. Ya, tamu-tamu undangan di ring acara pekraman, di acara-acara resmi, di acara-acara adat. Itu disebut dengan istilah sembrame wacana. Ye, nomor dua jawabannya A. Ya, lantur pitaken sane kapeng tiga. Graciela Aurelia, silakan. Mwedar daging pekayunan ini hmm. ajahan agama saha ketegepin tadua tadua agama marut cakepan sane pasti ke Demis. Tapi. D. Madarma wucana. Ye, patut. Graciela. Ye, ngewedar daging pikayunan. Jadi menyampaikan isi hal inek ajahan agama. Ya, tentang ajaran agama Sahe kategepen tatua tatua agama yang dilengkapi dengan ya aturan aturan dalam agama manut cakepan sane pastike ya menurut sumber yang pasti kawastanin disebut dengan medarme wacana atau khotbah. nomor tiga jawabannya B ya. Lantur nomor empat, Erik Valentino. Nge, durus. Aindika semita alas ah, 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 betawi bahasa tubuh. Tapi data sana anut pengalaman Lomba Pagita, Pidata Kawasanin A B Wilage G Erik suk semua. Suksema Painekan semiter ya jadi hal-hal yang berkaitan dengan ekspresi wajah raras ya ekspresi wajah utawi bahasa tubuh gerak tubuh gestur orang yang berpidato pamidarte sane anut yang patut yang sesuai rikale malomba pidarte ketika berlomba pidato disebut dengan istilah b wirage ye 4 b lantur nomor 5 yesaya cornelius halo uh, miss kedengaran kedengaran sudah masuk suaranya silakan Oke, okay, 5. Okay. Indikator suara uh, sane mai ketan ring vokal, intonasi sane anut ring panggelan lengkare ring rikale lomba pidarte kawastanin de wirama. Nggih, okay, patut. Ya, yeah, nomor 5 ya yeah. indik Tata suara, jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan tata suara. Ya, Baik itu vokal, intonasi, sane anut, ring, panggilan, lengkare. Yang sesuai dengan penggalan kalimat. Ketika loma pidato itu disebut dengan istilah D. Lima D, wirame. Lantur edelin nomor enam. Uh, ya, Miss. Uh, yang nomor 6. pak uh, panureksan. Panureksan, panu indik suara atau vokal kebetutan ke ke ucapan atau lafal kosa basa miwa angga unguhin bahasa Bali rumah su, panura. Panureksan, C bahasa ya ge sane nomor 6 C bahasa ya siapa tadi Edlin ya Gih. jadi penilaian tentang vokal tentang lafal tentang kosa kata ya dan tata aturan dalam bahasa Bali itu termasuk ke dalam penilaian apa itu maksudnya ya penilaian bahasa 6 C ye lantor nomor 7 Darmianto Yufri, ada? Halo Miss ya Elias ya ya silakan yang nomor tujuh oke bebasan manggale karya sane ngerewet indik dudonan karya sane kalaksana yang tanin atur pioning. c g patut nomor pitu Okay. tadi Elias ada sedikit salah baca ngwedar bukan weder. Apa tadi dibaca ya? Ngwedar itu dibaca ya. bebausan manggala karya. Jadi kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai ya, karya mempunyai pekerjaan ya, sane ngwedar yang dikatakan itu adalah tentang urutan e, acara yang akan dilaksanakan. Gye, nomor pitu nikah ke bawah, C, atur piuning. Lantur Fiona. Fiona Amadea. Ya, yes. nomor kutus. Nomor delapan, silakan. Uh, calon bupati Ngabtiang kapiolasan dukungan suara ring banjar utawi desa Kawastanin uh, Dharma Swaka. Fiona. Gih, patut Patutnya. Bebausan calon bupati ya. Jadi kata-kata yang disampaikan oleh seorang calon bupati ngaptiang kapiolasan dukungan yang mengharapkan dukungan suara. Gih, ring rengkrama banjar ya dari uh, anggota desa orang-orang desa adat atau orang-orang di Banjar itu disebut dengan istilah Dharma Suwake 8B ya yeah. lantur Evan Evan Wibisono Nggih yeah, Bu Nggih yeah. Nomor siapa ya Nggih sane ngwedar pidakte utawi ngameletin Lomba mapi dakte kawastanen C pame dakte. patut. Nomor 9 C pame darte. Anaknya sana ngedar orang yang membacakan pidato atau yang mengikuti lomba pidato Ya. Gitu. Yeah disebut dengan istilah C, PAMIDARTE. Oke, sana makin. sampun kepirangin Beatrice, sudah masuk suaranya Miss, bisa didengar jelas nak, Beatrice. Halo Beatrice. Halo Miss. Ya, bisa ya didengar jelas suaranya Miss. Oke, okay. ina yang makin cawes pitaken sane nomor dase. Silakan dijawab pertanyaan yang nomor 10. Silakan. Halo, Beatrice, silakan. Ya, kurang ini lagi ya. Kathleen, nomor 10, Kathleen, silakan. Ya, Miss. Yeah, nomor dasar. Anaknya, sana membawasan mabaw ring televisi, mewah ring radio, pinake, narasumber, Jing bahasa Bali kabaos A Ugrawakia. Ugrawakia patut tiga. Ye. Belum ya. Jawaban yang betul untuk nomor 10 nih ke C. Ah, ampura, maaf. D, nara wakil ya anaknya sanemabausan ring televisi mewah ring radio pindah ke narasumber jadi orang ya orang yang berbicara di televisi maupun di radio itu sebagai narasumber dalam bahasa Bali itu disebut dengan istilah nare wakil nare wakil d ya. Yeah. Kalau A ugre wakil itu MC pembawa acara. Kalau B pemaos itu pembicara. C pamidarte orang yang berpidato. Ya, yeah. nara wakil nika ke narasumber. Sampun. Oke, yeah. mungkin indah yang alit-alit teh kapastikain malih. Jadi sekarang silakan anak-anak dipastikan lagi, dicocokkan lagi jawaban yang betul. Jadi latihan-latihan soal ini ya akan mis gunakan sebagai bahan-bahan untuk nanti melaksanakan penilaian harian PTS maupun PAS. Jadi Ya, setiap ada latihan soal seperti ini, anak-anak kerjakan dengan baik, dengan maksimal. Ya, mis bahas langsung ketika membahas didengarkan baik-baik apa jawaban yang betul, apa arti katanya bila perlu itu dicatat secara mandiri. Ya, sekarang mis bacakan lagi sekali jawaban yang betul. Silakan yang tadi ada merasa ketinggalan, ya, yang masih belum jelas sekarang didengarkan dengan baik. Paham? Paham anak-anak? Ya, baik. Miss, bacakan ulang sekali lagi jawaban yang betul ya. Dari nomor 1 sampai nomor 10. Ya. 1 D, Pidarte. 2 A, Sembrame Wacana. 3 B, Medarme Wacana. 4 B, Wirage. 5 D, Wirame. 6 C bahasa 7 C atur piuning 8 B dharma swaka 9 C pami darte 10 D nara wakil sampun Sampun alat-alat sami. Nih, yening sampun makin kelanturan ring halaman selanturnya nih. Jadi sekarang kita lanjutkan di halaman di bawahnya. Ya, yang bagian 1.2 imbe teks pidarte. Nih ke. Sampun. Sampun kacumawis, sampun kacingakin. Sudah dilihat di modul. Nge, yeah, sane mangkin, sane mangkin yang alit-alit te wacen dumun. Ring kenehe. Nge, yeah. jadi silakan dibaca dulu dalam hati, nanti kita baca sama-sama. Miss panggil satu-satu. Ya, yeah. sekarang dibaca dulu uh, imbe teks pidarte wanti warsa sekolahan ya nanti kita baca sama-sama Miss berikan waktu membaca lima menit ya silakan Oke sampun yang makin wacen sarang-sarang jadi sekarang coba kita baca sama-sama ya Natania Angelika Gini. Indah yang wacem Saneka pertama. Yeah, durus. Oh, wanti warsa sekolah. Yeah. Om swastiastu, kaping singgi bapak kepala sekolah, bapak-bapak miwah ibu-ibu guru Sane yang titiang, bapak KTU miwah staf tata usaha Sane, pisinggihin titiang, miwah para sameton siswane samisane sihin titiang. Pangayu bagia katuring ide sang yang diwasa santukan sang kaning pasutan ide mawinan sarang sami kena rahajang sekadi makin ringgalahe sane becik puniki titiang yang jagi manggane ciswane maka sami matur samatra indi nyanggrawanti warsa sekolahan. Yeah. Ganti. Elias Halo Elias Bisa didengar suaranya Miss Elias G-O-D Indah yang G-O-D um, Halo Miss, bisa dengar nggak? Iya, yeah, bisa Ida dane sane wang yang titiang mata petan ringwanti warsa sekolah druene titiang ngiring sameton sami nin capang ten pisan dados mayus saha nenten iwang bergaul mangda nenten kantos kenik kecanduan inuman miras mewah narkoba. Riantuk iraga wenten ringkauripan kauripan brahmacarya patut jemateng malajah. Gumanti prasida nencapang aji kaweruhan sajaba punika setata sayaga nguantu pak kri wakarian irama mangda dani setata moli gawe ruruh pangupa jiwa. Oke, sampun. semua. Aileen. Aileen Delananda. Oke, lantur. Paragraf berikutnya. Aileen, bisa didengar suaranya, Miss? Halo Aileen. Ya tidak ada tanggapan. Davinia. 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 Monika Victoria. Ya, Miss. Lantur. Paragraf berikutnya. Uh, Miss, saya mau nanya yang Riantuk gitu ya? Di bawahnya. Paragraf di bawah Riantuk. Oh ya. Ngeh. Okay. Ida Dane sareng Kak Sani ing asal punapi pabuat tan adi kaweh ring urip i manusa manusa wenten munggah ring upuh ginantine kadipuniki kaweh ruhane luhur sejaton neda di prabostan anggen muruh merte sainun ninge urip nggih gesipun ageng pisan kawigunan pangweruhane ring kaluhur pan i Kaweruhan sane dados anggen srana nuruh pangu peciwa salami iraga urip ring jagate nggih sampun nggih sampun suksema manika nggih nggih amunika manten dumun Ya, santukan ke untuk gala ya. Jadi anak-anak sampai di situ dulu kita membaca untuk contoh teks pidarte ya. Karena waktu yang tersedia tinggal dua menit. Jadi akan kita lanjutkan lagi di pertemuan minggu depan ya. Jadi minggu depan kita masih melanjutkan membaca dengan baik dan benar contoh pidato yang berjudul Wanti Warsa Sekolahan. Ya, yang berikutnya nanti juga latihan nyawis pitaken. Jadi anak-anak silahkan di rumah masing-masing dipelajari ya, dipelajari tentang contoh pidato Wanti Warsa Sekolahan. Ya, Ye, Ye sana mungkin, jagi puputang akan mis akhiri sedurungnya ne wenten pitaken. Jadi, sebelumnya, sebelum misakiri, ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak ya? Pas ya? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, akan misakiri. Silakan, anak-anak, istirahat sebentar sebelum lanjut ke pelajaran berikutnya. Miss Akhiri, sampai berjumpa minggu depan ya anak-anak selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya selamat siang Tuhan Yesus memberkati Miss tutup dengan ucapan para Santi Om Santi 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 Om baik Halo, selamat siang anak-anakku kelas 8B. Halo, hai, hai. Silakan open kamera. Halo, halo. Natania, Angelika, Casey. Halo. Ya, anak-anak silakan open kamera. Halo, Divine. Selamat siang. Tetap semangat anak-anak ya, walaupun saat sekarang ini jam terakhir. Tetapi kita mau bersemangat ya. Satu jam lagi setelah itu kita akan menyelesaikannya. Oke, okay. oh sebentar di ini ada info di kolom chat. Oke okay, ya yes, saya, yes, saya bisa dengan salam misi ini ya. Baik anak-anak uh, kita akan mengawali dengan doa ya sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Uh, ingat untuk mengisi hmm, mengisi lembar observasinya ya kalian boleh beli tanda centang pada bagian uh, mengikuti pembelajaran tepat waktu, oke okay? ya yeah? kita akan mengawalnya dengan doa Miss ini minta kesediaan dari um, divine untuk pimpin kita dalam doa silakan divine teman-teman uh, mari kita berdoa Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar agama Tuhan berkati kami agar kami mengerti apa yang diajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Divine sudah berdoa untuk kita semua ya. Baik, anak-anak, uh, uh, misalnya ini absen dulu ya. Kalau dilihat jumlah partisipan di sini adalah 20 termasuk Miss Yani. Di sini absen dulu supaya Miss ini bisa melengkapi untuk lembar observasinya ya anak-anak ya. Kalian juga bisa melengkapi lembar observasi kalian uh, di mana hadir dalam pembelajaran ini tepat waktu ya. Baik yang namanya Miss Yeni panggil uh, silahkan menjawab hadir, Miss gitu ya. Aktifkan audionya ya anak-anak ya. Uh, kelas 8B Santar. Ya, oke, okay, Elias. Ya, sudah Miss jawab ya. Um, baik. Adeline Casey. Hadir, Miss. Iya, mantap. Uh, kemudian Aileen Delanda. Hadir, Miss. Hadir, Iya. Selanjutnya Beatrice. Halo, Beatrice. Hadir, miss. Iya, uh, Darmianto Yufri. Hadir, miss. Iya, mantap. Uh, Davinia simfoni Hadir, miss. Iya, uh, Dewa Ayu Putu Gaudia. Hadir, miss. Mantap. Erik Valentino. Hadir, miss. Iya, Evan Wibisono. Halo, Evan. Bisa dengan suara Miss nih, Sebentar. Halo Evan. Oke, kita lewati dulu ya. Uh, Fiona Amadea. Ada Iya, terima kasih. Uh, sebentar. Oke. Graziella. Halo. Jeremy. Iya. Jehuda Eliezer. Hadir, Miss. Iya. Josefina Liora. Hadir, Miss. Iya. Kathleen Olivia. Hadir, Miss. Iya. Uh, Divine. Hadir, Miss. Iya. Made Krisa. Hadir, Miss. Yep. Mantap. Sebentar ya. Oke. Mark Hendrik. Hadir, Miss. Iya. Monica Victoria hadir mis. iya natania angelika hadir mis. iya yes saya Cornelius halo Yesaya. saya hadir mis. iya mantap baik terima kasih anak-anak uh, satu lagi Evan halo Evan apakah Evan tidak hadir sebentar-sebentar di kolom chat oke iya ya Evan hadir ya halo ya hadir Miss. iya mantap Terima kasih. Baik, eh oh, kelas 8 B hadir semua tepat waktu ya. Baik, terima kasih. Kalian boleh isi di lembar observasimu ya untuk penilaian diri anak-anak ya. Baik, eh oh, sudah mengabsen. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di siang hari ini ya. Untuk PowerPoint-nya sudah di sini upload di LMS sudah Saudat yang pertemuan sebelumnya dua kali pertemuan sebelumnya juga sudah Miss upload PowerPoint-nya di LMS Sunas Daud. Kemudian untuk modul juga sudah ada di LMS Sunas Daud. Kalau modul sudah dari awal pembelajaran sudah ada ya anak-anak ya. Kalian boleh lihat-lihat kembali. Baik, hari ini Oh sini saya screen dulu sebentar. Oke, bisa terlihat anak-anak tolong aktifkan audionya. Oh, sudah terlihat. Sudah mis ya, thank you. Ya, hari ini kita akan membahas tentang iman di dalam Kristus. Untuk pertemuan sebelumnya kalian juga sudah menyelesaikan um, aktivitas ya um, mengenai um, seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan di mana ia um, melakukan tindakan iman. Tidak hanya dalam perkataan saja beriman saya percaya tetapi ada tindakan iman ya yang dia lakukan sehingga um, dia menerima kesembuhan sesuai dengan imannya. Nah, iman di dalam Kristus mengapa perempuan yang sakit apa pendarahan 12 tahun itu beriman di dalam Kristus? Mengapa Ya, kita akan mengetahuinya melalui penjelasan berikut mengenai iman di dalam Kristus. Oh, ayat firman Tuhan yang menjadi dasarnya adalah dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup" Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Sekali lagi Miss Yeni ulangi membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku kata aku di sini adalah Yesus. Jadi Yesus berkata, Yesuslah satu-satunya jalan. Yesuslah kebenaran dan Yesuslah hidup. Karena hanya melalui Yesus setiap manusia bisa datang kepada Bapa di surga. Tanpa Yesus tidak akan sampai kepada Bapa di surga. Itu ya. Jadi hanya ada satu jalan. Hanya ada satu kebenaran. Hanya ada satu kehidupan. Untuk mencapai kehidupan yang kekal. Untuk mencapai kepada Bapa yang di surga. Jadi dengan jelas dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Hanya melalui Yesus Kristus saja. Ya, baik. Ada tiga poin di sini ya anak-anak um, um, mengenai Tuhan Yesus bahwa Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah hidup. Tiga poin inilah yang menyebabkan seorang perempuan yang pendarahan percaya kepada Yesus Kristus. Ini alasannya, ya. Baik, kita awali dulu dengan yang pertama: Yesus berkata, "Akulah jalan." Nah Tuhan Yesus mengajarkan dan menunjukkan jalan. Sekaligus dirinya sendiri adalah jalan itu sendiri. Nah anak-anak kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Misalnya ambil satu contoh saja ya. Misalkan kita ingin pergi ke Tunas Daud. Kok oh, saya mau sekolah, nah, memang kebetulan saat ini sekolahnya dari rumah ya, secara online. Tapi kalau seandainya seperti zaman sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi, kita datang ke sekolah untuk belajar di sekolah. Contoh saja ini ya, misalkan tinggalnya di daerah Imam Bonjol, caranya Imam Bonjol. Kemudian akan ke sekolah naik kendaraan pribadi, ya, mobil gitu ya, kendaraan pribadi menuju ke Tunas Daud. Nah, pada hari yang pertama dari Imam Bonjol ya, supaya lebih dekat, jadi lewat Monang Maning, jadi dari Imam Bonjol itu belok ke kiri menuju Jalan Merpati gitu ya. Uh, kemudian, dari jalan merpati itu uh, tembus ke jalan buluh indah. Okay. Kemudian, dari buluh indah itu belok ke kiri menuju ke Jalan Gatsu Barat, kemudian terus menyusuri Jalan Gatsu Barat sampai. Ketemu perempatan yang ada, McD, yang ada KFC, kemudian di sebelah kanan itu terdapat pom bensin. Belok kanan menuju ke Jalan Kebo Iwo Utara, dan pada akhirnya sampailah di Tunas Daud. Nah, kemudian hari berikutnya, aduh, jalanan mulai macet. Cari alternatif jalan yang lain, misalkan nih, misalkan dari Imam Bonjol melintasi Puri Agung Pemecutan, kemudian sampai pada akhirnya belok ke kiri. Oh, eh, sebelum belok kiri itu melintasi daerah pasar dan juga... Sinemplek uh, ya bioskop, kemudian uh, belok ke kiri sampai akhirnya tembus di Jalan Gunung Agung, kemudian dari Jalan Gunung Agung itu belok ke kanan sampai ke Jalan Bulu Indah, kemudian dari Bulu Indah itu belok ke kiri lagi ketemu Jalan Gatsu Barat dan akhirnya belok ke kanan ketemu Jalan uh, kebo Iwo, Kebu Iwo Utara akhirnya sampailah di Tunas Daud. Nah, keesokan hari lagi, aduh, lewat jalannya banyak jalan alternatif alternatif yang lainnya untuk menghindari macet. Manusia juga banyak membuat jalan-jalan uh, tembus gitu ya dari daerah sini bisa menuju ini banyak jalan, banyak percabangan jalan. Tapi berbeda halnya dengan kehidupan yang kekal. Berbeda dengan uh, Surga mulia, hanya ada satu jalan. Tuhan sudah menetapkan hanya ada satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Mengapa bisa demikian? Pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa, pada waktu manusia belum mengambil keputusan, keputusan yang salah. Manusia bisa berkomunikasi secara leluasa dengan Tuhan, ya. Apa yang difirmankan Tuhan, manusia bisa langsung mendengarkan si audible, ya. Yaitu Adam ya, bisa langsung mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan dan dia pun bisa berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Pada saat itu um, tidak ada dosa yang menghalangi. Tetapi pada saat Manusia pertama mulai mengambil suatu keputusan yang salah dengan melanggar firman Tuhan. Artinya, akhirnya yang awalnya komunikasinya lancar ya, jalan untuk berkomunikasi itu akhirnya terputus. Terpisahlah manusia dari Tuhan yang kudus. Ya. Jadi ada jurang pemisah antara manusia yang akhirnya jatuh ke dalam dosa dengan Tuhan yang kudus, dengan Tuhan yang suci, sehingga manusia tidak lagi mengenal Tuhan, sehingga manusia kehilangan arah, buta gitu ya, tidak bisa uh, berkomunikasi lagi dengan Tuhan secara luar biasa, secara luasa karena ada jurang pemisah. Nah. Uh, Manusia sebetulnya ingin berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Maka untuk mencapai Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, manusia yang berdosa ini berusaha berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencapai Tuhan yang kudus. Untuk bisa memulihkan keadaan awal ya sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Apa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada saat itu? Manusia mulai banyak melakukan perbuatan baik, manusia mulai banyak melakukan amal, manusia banyak melakukan ibadah-ibadah um, yang sesuai dengan um, apa yang menurut dia benar, banyak hal yang manusia lakukan. Tetapi apa yang terjadi jalan tetap terputus oleh terpisah oleh jurang yaitu dosa. Dan upah dosa adalah maut. Kematian kekal. Maut. Nah, mengapa usaha manusia itu tidak bisa sampai kepada Tuhan yang kudus? Seperti kita ketahui, kita pernah mendengar istilah uh, setitik nila rusak susu sebelanga, betul ya? Jadi susu yang putih bersih ya, kalian ketahui susu ya, kalau kita minum susu kita, wih putih bersih. Tetapi tanpa sengaja ada nila setitik, dikit aja, gitu ya, jatuh di air susu itu maka air susu itu sudah tidak murni lagi, udah nggak putih bersih lagi, udah mulai ada noda. Warna dari susu yang awalnya putih bersih itu menjadi keabu-abuan, padahal sedikit nila setitik jatuh di susu itu maka rusaklah susu sebelang. Susu yang banyak, air susu yang banyak itu rusak jadi yang warnanya, nggak bersih lagi. Sama halnya dengan usaha manusia untuk kembali lagi bisa berkomunikasi secara luas dengan Tuhan udah nggak bisa lagi karena sudah ada jurang pemisah yaitu dosa karena Tuhan Maha Kudus manusia berdosa walaupun sedikit dosa yang dilakukan tetap berdosa contoh ya Miss ini yani pakai ilustrasi supaya lebih mudah untuk membayangkannya Contoh saja ini contoh. Misalkan seorang ibu ingin membuat kue, ya membuat kue dalam porsi yang banyak yang besar. Bahan dasar untuk pembuatannya itu adalah tepung, tepung yang dicampurkan dengan telur. Jadi ada dalam satu loyang ada tepungnya, kemudian karena porsinya besar dia membutuhkan 10 telur. Wow, banyak sekali. Sepuluh telur. Ibu ini mengambilnya secara acak dari telur-telur ke sepuluh ini. Diambil telurnya satu plok, dituangkan ke dalam adonan. Wow, telurnya bagus. Masukkan lagi telur yang kedua, tok. Wow, masih bagus nih adonannya jadi bagus nih. Ketiga, keempat, sampai telur yang ke kesembilan. Bagus semuanya. Masih sisa telur satu. Diambil plok, eh ternyata telurnya tidak layak untuk digunakan telurnya busuk timbullah aroma yang tidak enak bau telur busuk kemudian udah terlanjur masuk ke dalam adonan apakah adonan kue itu layak untuk nantinya dimakan apakah pada saat itu langsung diaduk ya supaya mengembang terus akhirnya oh, dimasukkan ke dalam oven, akhirnya dikeluarkan dari oven, apakah layak untuk dimakan? Padahal cuma satu telur. Jadi satu telur itu menyebabkan rusak secara keseluruhan untuk adonan kue dan juga rusak telur ke sembilan telur-telur itu juga rusak. Sama halnya dengan apa yang sudah kita lakukan. Semua manusia sudah berdosa, walaupun manusia berusaha berbuat baik berbuat baik untuk mendapatkan suatu keselamatan untuk menghapus semua dosa-dosanya dengan jalan banyak berbuat baik berbuat baik berbuat baik tapi ternyata ada satu noda satu kesalahan satu dosa piuk, bercampur dengan perbuatan baik sudah menyebabkan tidak layaknya perbuatan baik yang dilakukan jadi segala usaha manusia itu sia untuk mendapatkan keselamatan. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan sangat mengasihi manusia. Manusia yang berdosa sangat dikasihi oleh Tuhan. Bukan dosanya yang dikasih, tapi manusianya Tuhan tidak ingin manusia tetap berada di dalam dosa, karena itulah Tuhan mengambil rupa Yesus, menjadi Yesus Kristus, memberikan Yesus Kristus untuk lahir ke dunia, supaya manusia mengenal Tuhan ilustrasi lagi nih contoh ya supaya lebih mudah dipahami ada seekor ayam yang tersesat ingin mencari induknya jit, 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 jit. induknya di mana di mana di mana di mana ayam ini bingung mana induknya mana dia mulai ketakutan kemudian ada manusia nih ingin menolong ayam ini karena manusia ini tahu induk ayamnya itu ada di mana? Apa yang dilakukan manusia? Manusia berusaha mengambil ayam itu, mengarahkan ini loh jalannya menuju ke indukmu. Nanti, indukmu ada di sana, kamu bisa bertemu dengan indukmu. Apa yang terjadi? Tentu saja ayam itu menghindar, takut dia tidak kenal dengan manusia. Apa yang bisa dilakukan manusia? Manusia mulai berpikir. Harus ada ayam yang mengarahkan dia karena hanya dengan uh, spesies atau jenis yang sama dia akan mengerti dengan bahasanya. Jadi manusia itu kalau ingin menolong mau nggak mau dia harus jadi ayam. Mungkinnya kayak gitu kan. Kalau sudah jadi ayam dia bisa oh itu loh jalannya ke sana oh pakai bahasa yang bisa dia mengerti. Akhirnya, selamatlah ayam itu bertemu dengan induknya. Demikian juga halnya yang kita alami sebagai manusia, Tuhan tentu saja, Tuhan yang Maha Kudus tentu saja harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia, dan juga harus menjadi manusia. Sehingga, dengan demikian, manusia mulai merasakan kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, bisa menunjukkan jalan menuju kepada Bapa yang di surga. Karena itulah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itulah Yesus lahir di dunia untuk menjadi jalan sebagai pengantara supaya manusia yang berdosa bisa kembali lagi bersekutu dengan Allah yang kudus, begitu ya, anak-anak. Jadi, akulah jalan, kata Yesus. Yesuslah jalan. Yesus menunjukkan jalan menuju kepada hidup yang kekal, menuju kepada Bapa di surga, dan Yesus sendiri adalah jalan. Kenapa Yesus sendiri adalah jalan? Oke, baik. Perhatikan. Nah, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, tentu tentu saja ada jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan karena adanya dosa tersebut. Tetapi karena Allah sangat mengasihi manusia ya. Jadi Allah e, berkah hendak supaya manusia bisa datang kepada Tuhan. Nah karena Tuhan kudus, manusia berdosa itu sangat sulit untuk berkomunikasi kembali. Nah karena itulah pada zaman perjanjian lama, ya pada saat belum penggenapan, e, di perjanjian baru penggenapannya oleh Yesus Kristus ya e, pada di perjanjian lama setiap manusia yang berdosa apabila ia akan melakukan penebusan dosa, ia harus datang kepada imam besar dengan membawa uh, korban darah, domba yang akan dikorbankan. Jadi uh, di kema suci itu ada ruang pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu dipisahkan oleh tabir. Tabir inilah ya yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya seorang imam besar jadi imam besar inilah sebagai pengantara ya untuk manusia yang berdosa untuk meminta pengampunan kepada Tuhan yang kudus jadi itu pun dilakukan setahun sekali oleh imam besar dan e, bangsa Israel umat yang berdosa saat itu hanya boleh menunggu di pelataran. Nah pada saat Yesus Kristus disalibkan, darahnya tercurah sebagai satu-satunya korban penebus dosa, maka tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah dari atas ke bawah. Terbelahnya tabir ini merupakan tanda bahwa telah terbuka jalan kepada Allah, dan semua orang dapat datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Jadi, Yesus Kristus ini adalah jalan untuk menghubungkan, dan sebagai pengantara antara manusia dengan Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Gitu ya, anak-anak? Ya, baik. Selanjutnya, nah, yang kedua, akulah kebenaran. Yang kedua, Yesuslah kebenaran. Apa kebenaran itu? Baik. Yesus mengajarkan dan melakukan kebenaran. Jadi Yesus tidak hanya mengajarkan kebenaran tetapi Yesus juga melakukan kebenaran. Yesus memberikan contoh sebagai pelaku firman. Yesus menjadi teladan bagi setiap murid-muridnya dan juga setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Nah, Yesus sendiri adalah kebenaran sehingga ia dapat menebus manusia yang berdosa. Apakah kebenarannya itu? Kebenarannya adalah bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus, hanya ada di dalam Yesus dan Yesus adalah penebus dosa. Jadi, um, pada zaman perjanjian lama yang menjadi korban penebus dosa adalah e, seekor domba. Ya, jadi setiap manusia yang berdosa dia akan meminta pengampunan daripada Tuhan dengan membawa korban persembahan, korban penghapus dosa, yaitu domba. Nah, domba yang e, dipersembahkan ini e, domba yang tidak bercacat bagian mata tidak boleh ada yang cacat, bagian gigi tidak boleh ada yang cacat, organ tubuhnya harus lengkap. Kemudian bagian kaki tidak boleh ada yang pincang. Jumlah kuku-kukunya harus lengkap, bulu-bulunya juga ya harus domba yang tambun, yang gemuk, yang subur, yang sehat. Jadi tidak ada cacatnya, tidak bercela. Itu untuk menebus dosa dan zaman waktu itu perjanjian lama perjanjian lama tapi penggenapannya di perjanjian baru mulai digenapi penggenapannya yang menjadi korban penebus dosa yang menjadi domba yang dikorbankan ya domba Allah anak domba Allah adalah Yesus Kristus waktu di perjanjian lama hewan yang dikorbankan tetapi yang berdosa adalah manusia Nah di perjanjian baru digenapilah manusia yang berdosa. Yang dikorbankan adalah manusia yang tidak berdosa. Tidak ada cacat, tidak bercela Yaitu adalah Yesus Kristus. Satu korban untuk seluruh umat manusia. Nah, ini kebenarannya. Satu korban untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Bagi setiap yang percaya akan pengorbanannya ini akan diselamatkan bagi oh, yang percaya kepada Kristus ia memperoleh anugerah keselamatan. Jadi satu korban untuk selama-lamanya. Satu kali yang dilakukan oleh Kristus untuk selamanya untuk seluruh umat manusia. Tidak melihat latar belakangnya apa ya? Tidak. Jadi untuk seluruh umat manusia dari segala suku bangsa, dari segala agama ya, dari oh, latar belakang, berbagai macam latar belakang ya dari suku apapun untuk seluruh umat manusia. Untuk orang Indonesia, untuk orang Amerika, untuk orang Australia, untuk yang ada di Perancis, untuk Arab Saudi, untuk seluruh umat manusia. Ya. Jadi Yesus sendiri adalah kebenaran itu. Sehingga ia dapat menebus manusia yang berdosa orang yang tinggal di dalam Yesus akan dibenarkan oleh karena imannya kepada Yesus sehingga ia diselamatkan jadi umat manusia yang berdosa saat dia menghadap Allah karena Allah yang suci tidak tidak boleh ada dosa ya jadi perlu ada manusia yang tidak berdosa yang menjadi korbannya yaitu Yesus Kristus nah orang yang berdosa ini manusia yang berdosa ini Menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat secara pribadi, menerima dengan iman, maka pada saat Ia menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah, yang Allah lihat adalah pribadi Yesus yang sudah menebus dosa manusia. Jadi, dosa itu tertutupi oleh Kristus yang sudah berkorban buat kita semua. Itulah kebenarannya. Jadi, hanya orang benar yang bisa mengajarkan hal kebenaran. Hanya orang benar yang bisa menunjukkan kebenaran kepada orang yang berdosa. Karena itulah Yesus adalah kebenaran. Dia mengajarkan kebenaran, dan Dia juga melakukan kebenaran, dan Dia adalah kebenaran itu sendiri. Setiap orang yang percaya dengan iman, menerima kebenaran itu, maka ia diselamatkan. Anak-anak, mungkin kalian berkata, kalau gitu ngapain juga kita berbuat baik? Gak usahlah berbuat baik. Karena kita tidak selamat karena perbuatan baik kita. Ya, kita tidak selamat karena perbuatan baik kita, tetapi kita tetap berbuat baik. Ya, perlu kalian perhatikan perbuatan baik itu bukan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Perbuatan yang baik itu bukan untuk mendapatkan keselamatan karena kita tidak sanggup untuk mendapatkan keselamatan dengan melakukan perbuatan baik. Ya. Perbuatan baik kita sudah dikalahkan dengan dosa-dosa yang kita miliki. Karena saat tus saja dosa sudah merusak semua perbuatan baik kita. Nah, kenapa kita tetap berbuat baik? Karena perbuatan baik ini yang pertama sebagai ungkapan syukur karena kita sudah diselamatkan. Itu yang perlu kalian perhatikan ya. Kenapa berbuat baik? Yang kedua untuk menunjukkan bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita dan kita memiliki kewajiban untuk mengasihi orang-orang sehingga kita menjadi berkat. Jadi orang-orang di sekitar melihat, oh dia adalah orang yang sudah diselamatkan karena itu dia e, mau membagikan kasih kepada kita semua, gitu ya. Jadi perbuatan baik tidak membawa kita kepada keselamatan hanya melalui Kristus Yesus kita bisa selamat tetapi kita memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan baik jadi setiap orang yang sudah menerima Kristus pasti dia akan melakukan perbuatan baik ya kalau belum melakukan perbuatan baik itu dilakukan oh dia benar-benar menerima Kristus atau tidak itu dilakukan ya. Jadi seseorang yang menerima Kristus akan tampak dari perbuatannya dia akan membagikan kasih karena Yesus adalah kasih. Contoh ya. Nah, dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15 dikatakan Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, ini kebenarannya: anak-anak Yesus Kristus adalah imam besar yang kita miliki, imam besar yang sebagai pengantara. Nah, kalau dalam Perjanjian Lama. Imam besar ini sebagai pengantara yang ada di ruang maha kudus, ya, sebagai pengantara untuk pengampunan dosa manusia, memohon ampun atas dosa manusia dengan membawa korban darah, yaitu domba yang sudah dikorbankan, ya, yang tidak bercacat, bercelak. Nah di perjanjian baru penggenapannya itu di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menjadi imam besar yang membawa sendiri darahnya. ya Yang sudah dikorbankan. Dan dia adalah imam besar yang merasakan kelemahan kita. Mungkin kalian berpikir, ya kan Allah. Ya jelas aja nggak berdosa. Kalau kita kan manusia, mis, hidupnya ada di dalam daging. Daging ini kan lemah, banyak keinginan-keinginan. Oh jangan salah, Yesus Kristus pun dalam rupa manusia ya ada di dalam daging, tapi dia tidak berbuat dosa. Mengapa? Karena dia selalu mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Yesus mengalami pencobaan sama seperti manusia. Ini hal yang adil, jadi, dia menjadi manusia merasakan apa yang manusia rasakan. Dengan demikian, dia akan mengetahui bagaimana keberadaan manusia yang hidup di dalam daging. Tetapi, mengapa manusia berdosa? Karena manusia mengambil keputusan yang salah. Sedangkan Yesus menjadi teladan, ia memberikan contoh kepada kita semua saat ia dicobai. Yang dia lakukan adalah berpegang teguh dengan firman Tuhan, sehingga dia tidak berdosa. Ia berpuasa 40 hari dan iblis membawanya kepada gurun untuk dicobai. Jadi adil anak-anak. Yesus pun dicobai sama seperti kita. Dalam keberadaannya sebagai manusia. Ya, Yesus memberi teladan bagi kita. Yesus memberi contoh bagi kita. Ia mengambil keputusan untuk tidak berbuat dosa saat ini dicobai. Jadi Yesus turut merasakan apa yang sudah manusia rasakan, apa yang Misionir rasakan, apa yang kalian rasakan. Yesus mengalami oh pencobaan, Yesus mengalami pengkhianatan dari murid-muridnya, ya, dia pernah dihianati, dia mengalami pengkhianatan dari murid-muridnya, dia dihianati oleh Yudas Iskariot, dia ditinggalkan oleh Petrus, ya, dia, Petrus menyangkal Yesus, tidak kenal, mengatakan tidak kenal. Ya pada saat Yesus ditangkap, semua meninggalkan dia. Semua murid-muridnya yang murid-muridnya itu melihat mujizat yang ia lakukan, yang Yesus lakukan, murid-murid yang terdekat pun meninggalkan Yesus. Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kalian oh, pernah dihianati oleh teman kalian, sahabat kalian di mana kalian menceritakan rahasia kalian untuk curhat gitu ya. Toto sahabat kalian bergosip tentang kalian. Nah, Yesus pun mengalaminya. Dia dikhianati sama. Tetapi dia mengambil keputusan untuk tidak berbuat dosa. Jadi tidak ada dosa. Kemudian Yesus mengalami bagaimana disiksa. Yesus mengalami bagaimana rasanya dicambuk. Upah dosa adalah maut. Yesus yang tidak berdosa mendapatkan upah dosa itu. Karena apa? Segala dosa manusia ditanggung oleh Yesus. Seharusnya manusia berdosa yang menerima upah dosa maut itu. Tetapi karena Tuhan sangat mengasihi manusia, maka menggantikan manusia untuk mendapatkan penghukuman. Jadi maut ia terima, penyiksaan di kayu salib ia terima, ya. Jadi saat dicambuk-cambuk yang eh, yang tajam sampai menempel pada bagian eh, tubuhnya, ya, pada bagian daging, kemudian terobek gitu ya, sampai terlepas dari tubuhnya. Nah itu sudah ia rasakan. Manusia yang mengalami sakit fisik, manusia yang mengalami sakit di dalam hatinya, Yesus pun pernah mengalaminya, merasakannya. Sehingga dia bisa dikatakan sebagai Imam besar yang turut merasakan kelemahan kita, yang sama dengan kita. Ia dicobai, tetapi berbeda dengan kita, ia tidak berbuat dosa. Tuh ya? Jadi imam besar yang ada di ruang maha kudus yaitu Yesus Kristus turut merasakan apa juga apa yang kita rasakan kelemahan-kelemahan yang kita rasakan sehingga eh, Ia pun menunjukkan kehidupan bagi kita ya untuk yang ketiga akulah hidup Yesus hidup dan dapat memberikan kehidupan kepada manusia, bahkan kehidupan kekal. Nah, anak-anak, pada saat Yesus disalib, itu merupakan karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus buat kita semua. Di sini dikatakan, "Akulah hidup." Upah dosa adalah maut atau kematian akal ya. Nah, pada saat oh, Yesus disalibkan, ya lambungnya tertikam, ya seluruh tubuhnya sudah hancur. Kemudian ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di Surga, Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Kemudian mengembuskan nafas terakhir. Tapi pada hari yang ketiga itu sudah selesai. Kemudian, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian dan hidup. Nah, mungkin kalian beranggapan, "Wah, oh, berarti itu cuma pingsan aja." Nggak mungkin ya orang bisa hidup lagi, udah mati. Nah, coba dibayangkan, anak-anak, kalau seseorang lambungnya sudah tertikam, kemudian tubuhnya sudah tercabik-cabik, sudah hancur dari atas sampai bagian bawah. Ya, tidak mungkin. Orang itu bertahan hidup. Darah sudah tercurah, sangat banyak. Tentu saja akan kekurangan darah, tidak mungkin hidup. Nah, tentu saja, setelah disalibkan, Yesus wafat, mengalami kematian. Itulah upah dosa, sudah ditanggungkan. Tetapi pada hari yang ketiga, ia bangkit dan hidup. Nah, kebangkitan dan hidup inilah yang menunjukkan bahwa Yesus sudah menang atas maut. Karena itulah ia hidup. Hanya yang hidup yang bisa memberikan kehidupan. Ya. Karena Yesus hidup, maka ia bisa memberikan kehidupan kepada manusia. Bahkan memberikan hidup yang kekal. Jadi manusia yang sudah berdosa, yang seharusnya menerima upah, upah dosa adalah maut. Karena sudah digantikan oleh Yesus. Yesus yang sudah menerima maut. Dan dia sudah menang atas maut sehingga ia hidup. Maka manusia diberikan hidup yang kekal ya. Jadi semua yang Yesus lakukan itu adalah anugerah. Hanya oleh kasih karunia kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Ya, anugerah keselamatan itu bisa diterima oleh manusia hanya dengan beriman kepada Yesus. Jadi iman Ya, itu karena kasih karunia pada saat Tuhan memberikan ser iman percaya kepada Yesus. Kemudian manusia menerima. Hmm, saya menerima. Nah, beriman kepada Yesus ini merupakan kasih karunia Allah yang besar. Ya, dan harus dirawat agar bertumbuh dengan benar serta menghasilkan buah. Nah, anak-anak, keselamatan yang kita terima bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena perbuatan baik kita karena setiap perbuatan baik kita pasti disertai dengan dosa yang sudah kita lakukan dan itu tidak layak ya sehingga keselamatan itu ya hanya anugerah saat kita menerima anugerah itu berarti kita sudah beriman Tuhan saya percaya Yesus Kristus juru selamat saya itu iman iman yang baru didapatkan Sebesar biji sesawi, masih ingat penjelasan tentang biji sesawi? Tuhan Yesus mengajarkan tentang iman, ya, diumpamakan biji sesawi. Biji sesawi yang kecil itu, nah, itu kasih karunia diberikan kepada manusia. Manusia menerima berupa benih. Pada saat manusia mengaku percaya, itu sebetulnya benih yang diterima, kasih karunia, tetapi tidak cukup hanya menerima benih itu saja tidak cukup hanya mengatakan percaya. Kemudian benih itu dibiarkan. Udah dapat aku, udah selamat, biarin. Ditaruh. Dibiarin kering, gitu ya. Nah, kalau benih itu dibiarkan kering, begitu saja, tidak ditumbuhkan, tidak dirawat, tidak disirami, tidak diberi nutrisi, tidak berada dalam lingkungan yang um, yang baik. Ya, tidak berada di dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhannya, maka benih itu akan mati. Dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau didiamin aja imannya, didiamin aja benihnya itu mati benihnya. Tetapi apabila ya biji sesawi benih itu uh, iman itu ya diberi pertumbuhan yang bagus, dirawat. Benih itu disirami, benih itu dibiarkan di tanah yang subur, maka akan dari benih itu akan muncul calon akar, akan muncul calon batang. Akar akan bertumbuh sampai tanah yang di dalam kedalaman ya sampai akhirnya dia berakar dengan kuat pada tanah tersebut, mengambil dan menyelam satpala dalam tanah, mengambil air, ya, dibawa ke bagian pembuluh angkut. Akhirnya, calon batang itu bertumbuh, akar itu bertumbuh, berkembang. Batang membentuk percabangan pada airnya, membentuk daun yang rimbun pada airnya, menjadi tumbuhan yang kokoh. Ya, menghasilkan buah pada musimnya dan pada akhirnya burung-burung bisa membuat sarang di sana berteduh, manusia juga berteduh dan akhirnya menjadi berkat. Nah demikian juga dengan iman. Apabila anugerah yang sudah diterima, yep, itu dipelihara dengan baik, maka iman yang sebesar biji sesawi itu akan menjadi kuat dan kokoh. Bagaimana merawatnya? Tentu saja harus disirami dengan firman Tuhan diberi santapan rohani diberi oh, berdoa senantiasa saling menguatkan satu dengan yang lain merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman menyebabkan iman menjadi bertumbuh ya jadi harus ada tindakan iman harus ada respon terhadap anugerah itu yang menumbuhkan iman seseorang kepada Yesus bukan apa yang dialaminya melainkan respon yang diberikan seseorang kepada Allah dalam berbagai pengalaman hidupnya. Nah, berbicara mengenai respon dan hal yang dialami seperti yang sudah kita pelajari di sebelumnya mengenai perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Bagaimana tindakan imannya? Bagaimana responnya? bagaimana keadaan yang dialaminya. Jadi imannya bertumbuh bukan karena kondisi yang dialaminya saat itu. Ya. Kondisinya saat itu sungguh tidak menyenangkan. 12 tahun mengalami pendarahan, tubuhnya dipenuhi dengan oh, bau apa aroma darah di mana sering mengeluarkan darah sehingga tubuhnya menjadi lemas. Ya bajunya kotor oleh noda darah, lingkungan di sekitarnya menjauhi dia dan mulai aduh kamu nggak sembuh sembuh ya ampun, tuh ya lingkungan yang tidak menyenangkan. Kemudian pada saat dia beriman, dia melakukan tindakan terhadap imannya, dia merespon, oh dia mendengar Yesus datang. Dia mendengar Yesus datang, akhirnya apa yang dilakukan? Pada saat itu banyak orang berdesak-desakan dan dia tidak sanggup untuk menjangkau Yesus. Tetapi imannya tetap kuat dan dia berkata asalku jamah ujung jumbai-jumbanya aku sembuh. Mungkin pada saat berdesak-desakan itu dia mulai diinjak-injak atau dia diteriakin, aduh jangan di sini, aku mau melihat mujizat kamu sangat mengganggu. Mungkin ada hal yang seperti itu. Tapi dia tidak Mempedulikan apa yang dia alami, tetapi dia merespon dengan pengalaman hidupnya bersama Yesus, dan akhirnya iman yang kuat dengan tindakan yang dia lakukan, maka pengharapannya akan kesembuhan pun terjadi. Nah, itu anak-anak ya, mengenai iman Yesus, berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah..." Kehidupan tidak ada manusia yang bisa sampai kepada Bapak kalau tidak melalui Aku, kata Tuhan Yesus. Jadi, tetaplah beriman kepada Kristus, tumbuhkan iman yang sudah Engkau terima, supaya berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kokoh, dan tetap berada di dalam Kristus. Nama Tuhan dimuliakan. Have a nice day. Demikian yang bisa Misiani sampaikan mengenai iman di dalam Kristus. Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas anak-anak? Baik, kalau sudah Misiani akhiri ya, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12.30 ya anak-anak. Untuk PowerPoint-nya ada di LMS Sunas Daud. Kalian bisa lihat kembali dan ingat untuk mengisi lembaran penilaian diri untuk hari ini, ya. Kalian bisa mengisi, mengikuti pembelajaran tepat waktu, ya. Doa sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan itu bisa diisi, ya, anak-anak. Ya, baik untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang pengharapan. Ya, hari ini kita akan akhiri, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya, Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, dan Yesuslah kehidupan. Hanya melalui Engkau kami bisa datang kepada Bapa di surga dan kami memperoleh hidup eh, hidup yang kekal, kami boleh diselamatkan hanya oleh karena anugerah Tuhan, karena itu ya Tuhan ampuni setiap perkataan kami, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni setiap pemikiran kami yang tidak berkenan. Ampuni segala tindakan kami yang tidak berkenan. Ajar kami untuk senantiasa. Uh, mentaati firman-Mu supaya kami tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan iman kami boleh bertumbuh di dalam Engkau senantiasa. Penuhi kami dengan firman-Mu biar kami tetap berada atau berjalan di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu kelas 8B ya Tuhan, penuhi dengan hikmat Tuhan, penuhi dengan wibawa Tuhan, penuhi dengan kecerdasan-Mu ya Tuhan. Sehingga anak-anak boleh dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Bisa diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.